بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Yang dimati Al-Fadhil Tuan Imam Pengurusi Ahli Yang Terkuasa Masjid Bukit Marak, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 19.11.23 dapat kita hadir ke masjid tuan-tuan dan puan-puan yang baru ni. Kita kata barakallahu fikum fi masjidikum. Semoga Allah Ta'ala berkati masjid kita ini, sebagaimana kita makmurkan rumah Allah ini dengan keindahan binaannya, bangunannya. Kita makmurkan rumah Allah Ta'ala ini dengan ibadat, dengan majlis ilmu, dengan memberi kefahaman yang benar kepada para jemaah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, yang disebut fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Allah Ta'ala sebut ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Ada orang yang tidak melarakan mereka perniagaan dia, kerja buat mereka, daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Sebab kita manusia ni, apa dia kelebihan kita? Apa kelebihan kita selain daripada kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla? Allah pilih kita di kalangan ramai-ramai hamba dia. Dia pilih kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang ni, musim yang kita duduk hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang duduk cakap tentang teori. Dia panggil teori. Teori tu, teori ni. Konspirasi sana, konspirasi sini. Bila mari isu Palestin, sekarang ni baru kita nampak. Rupanya, dia panggil agenda globalisasi yang dibuat oleh orang putih sangat berjaya. Makanan kita, pakaian kita, menjadi rutin makanan kita tu daripada kedai-kedai yang ada kaitan sebahagiannya dengan Zionis Israel yang membunuh umat Islam di Palestin. Baru kita banyak tahu dah lah duk bulan sini. Nah, jadi kita baru nak celik mata. Mana Allah Ta'ala gerakkan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin untuk umat Islam seluruh dunia buka mata, celik mata, buka telinga, nak kaji, nak tengok bagaimana kita dalam beragama, bagaimana keadaan kita hari ini. Kita mengatakan cabaran zaman kita hari ini tidak sama dengan cabaran orang dulu daripada kita. Ini cabaran alamanya, cabaran dipanggil cabaran globalisasi. Mana globalisasi ini dunia tanpa sempadan. Duk sini boleh tengok orang sana, orang sana pun boleh tengok kita. Sehingga akan dikatakan semua pergerakan kita di bawah kawalan melalui internet ni, chip yang ada dalam telefon kita ni, orang boleh tahu kita gimana. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, semua teknologi yang ada ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat, iaitu Allah nak menjelmakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita duk baca Quran, Allah akan tayang balik semua kerja buat kita di atas dunia, di akhirat esok. Sekarang ni, zaman kita hari ni pun sudah boleh ditayang balik apa yang kita buat, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Semua duduk di bawah kawalan alat-alat media yang ada. Tetapi kadang-kadang kita sambil-sambil kita tahu kita dikawal, kita juga terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kita tahu
Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan adanya malaikat. Yakin berlaku. Sejak kecil lagi duduk hafal rukuk iman berapa perkara? 6 perkara. Salah satu daripadanya beriman kepada malaikat. Tapi macam tak percaya malaikat ada. Dalilnya buat ibadat nak tulis juga. Nak cerita juga pada orang kita beribadat sebab macam kita ni tak ingat malaikat tu nak tulis. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah kata tidak berlaku, tidak keluar perkataan, tidak ada satu tulisan, tidak ada satu share kita dalam dunia ni kecuali raqibun atid mencatat, menulis untuk ditayang balik kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tajuk itu mukaddimah. Tajuk yang kita pilih ni, tuan-tuan boleh buka ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Tulis surah Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mana ada Quran tu buka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani innallaha astafa lakumud din. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِهِ وَيَعْقُوبُ. Allah Ta'ala sebut di sini kepada kita bahawa telah berwasiat. Siapa dia wasiat? Nabi Allah Ibrahim AS. Kepada siapa? Kepada anak cucu dia. Wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub juga berwasiat kepada anak cucu. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat, dia panggil buka balik lembaran sejarah. Melalui susur galur agama ini, kita tak ambil daripada Adam, kita ambil daripada Nabi Ibrahim AS. Sebab susur galur kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia pergi ke Ismail Ibrahim. Ismail Ibrahim. Kita tak pergi ke apa ni, Nabi Adam AS. Sebab Allah Ta'ala sebut millata abikum Ibrahim, agama datuk kamu Nabi Ibrahim, huwa sammakumul muslimina minkum. Daripada nama sampai dulu lagi semua nabi-nabi, agama dia semuanya Islam belaka. Agama dia Islam. Kalau kita Nabi Nuh agama apa? Islam. Jadi semua nabi agama dia Islam. Maka susu galu kita lalu ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pergi pada Nabi Ibrahim. Sebab tu dia pecah dua, tengok ayat ni. Dia berpecah dua. Dia kata apa? Wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak cucu dia. Wa Yaqub, dan Yaqub juga berwasiat kepada anak cucu dia. Tuan-tuan kena ingat dari sudut sejarah, Nabi Ibrahim melalui isteri dia, isteri yang pertama dia nama apa? Malam ni kena jawab ni. Apa nama Nabi, isteri Nabi Ibrahim? Nama apa? Sarah. Sarah mak kepada Ishak. Ada pun Nabi Ismail, mak dia nama Hajar. Jadi dua jalur ni jarak berbeza. Daripada Ismail, daripada Hajar lahirnya Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim pergi letak dua beranak ni Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi akhir zaman bukan lagi mari daripada Bani Israel. Dia mari daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Adapun nabi-nabi lain, nabi yang lain mari daripada Yaqub. Yaqub tu nama dia Israel. Nama dia Israel. Bila kita duk marah kat Israel sehari dua ni, tuan-tuan perasa ke tidak, ada orang tulis, dia kata jangan duk kata huduh kat Israel. Israel tu Yaqub. Ah, sudah dia tu. Seolah-olah macam kita kata ke Nabi Yaqub. Kita kata kita tak kata ke Nabi Yaqub. Kita kata ke Israel, negara yang ada, negara haram Israel yang duk ganyang umat Palestin sekarang. Jadi jangan duk bihak atas ni. Jadi kadang-kadang kita ni, kalau kita marah ke Muhammad contohnya, jangan kata
Muhammad tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kata Nabi Muhammad Nabi. Kita kata Muhammad yang ada pak kita ni. Ha. Jangan salah orang panggil salah pak sakut. Salah tempat nyakut susah. Baru ni ada timbul video ke apa? Isu tak boleh baca surah Tabatiada Abi Lahabin dalam solat. Tuan-tuan ada dengar? Kau tak main Facebook mana buat ni? Tak main Facebook selamat. Di antara tak cara nak selamat dunia ni, tak usah duduk tengok Facebook, tak usah duduk tengok TikTok. Kita mari mengaji di tempat kita. Tengok dia tu, dia bagus, tapi dia banyak benda-benda celaru dia panggil. Jadi dia kata tak boleh baca ayat apa ni surah Tabatiada tu sebab menghina pak saudara Nabi. Kita bukan hina pak saudara Nabi, Allah yang hina Abu Lahab sebab dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita tu kena ingat Yaqub tu iaitu Israel. Karena tu nabi-nabi selepas daripada Yaqub nama dia anbiya ubani Israel, nabi dari kalangan anak Israel. Siapa dia Israel? Yaqub alaihissalam. Baik, saya tak nak cerita sejarah malam ni. Kalau tidak kita jadi sejarah Palestin pula. Sejarah Palestin nampak ada elah ada terak. Biar dia mari. Tapi yang kita naknya, ya bani, innallaha astafa lakumuddin. Allah Taala pilih kepada kamu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Memperpegang dengan agama ini, jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar menjadi seorang Islam. Jadi apakah Nabi Yaqub pesan? Apakah Nabi pesanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini yang kita nak. Wasa biha, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak cucu dia bi kalimati tauhid, la ilaha illallah. Itu dia panggil kalimah tauhid. Maka Nabi Ibrahim pesan kepada anak dia Ismail, Ishaq, kemudian cucu dia Yaqub. Yaqub tak sempat dengan Nabi Ibrahim, tapi dia ambil melalui ayah dia Ishaq. Ishaq, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim wahwa isma Israel, dia juga telah berpesan kepada anak cucu dia dengan apa? Dengan kalimatut tauhid. Makna kita hari ini kalimatut tauhid atau disebut dengan nama kalimatul ikhlas. Peranan kita atas dunia ni para jemaah sekalian, Nabi berpesan, Nabi Ibrahim pesan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berpesan. Sebagaimana yang selalu kita baca dalam Al-Quranul Karim, boleh katakan hampir setiap minggulah kita dengar imam-imam kita, khatib-khatib kita baca ittaqullaha ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ha, tu sambung nak dengar. Kau tak mari sembahyang jemaah ni. Ha? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ha? Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu. Rabi ayat tu. Ayat ni dalam surah Ali Imran 102, wa'tasimu 103. Itu semuanya Nabi Ibrahim pesan. Para jemaah sekalian, kita dengan Nabi Ibrahim dekat ke jauh? Kita dengan Nabi Ibrahim dekat ke jauh? Jawabnya dekat ke jauh? Itu yang nak dengar, tak? Dia kata dekat. Macam mana boleh tahu dekat? Ya. Ha, pasal apa boleh kata-kata dekat? Maya Maghrib disebut nama Nabi Ibrahim. Maghrib ni sebut tak sebut? Sebut mana? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim tu Ishaq, Yaqub, Ismail, anak cucu dia semuanya ali Ibrahim. Mari daripada keluarga Ibrahim. Jadi dalam ini Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat. Berwasiat kepada siapa? Berwasiat kepada anak cucu dia supaya jaga tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya kalau kata wasiat, wasiat ni biasa-biasanya orang nak mati. Betul tak? Maknanya dekat. Tidak nak mati lagi pun dia panggil, kita rasa kita ni nak kata tak mati pun berasa nak mati dah. Lah ni kita berasa nak mati ke tidak nak mati?
kau ikut ikut umur arwah ayuh. Arwah ayuh ni mati umur berapa? 80. Lah ni baru berapa umur? Ada ni tahu lagi. Orang lain-lain, adik-adik ayah mati bila? Awal lagi dah. Jangan tengok jauh, kena tengok dekat. Kita ni betul, oh, arwah ayuh umur 80. Tapi adik-adik dia umur 60 mati dah. Ha, sudah. Ha, baru kita rasa, kita dengan mati, jangan kira orang, kira kita. Ni setengah orang ni dia kira orang. Tak apa. Arwah tu 90, arwah ayuh 85. Tak kaya tu, tak fikir kita 80. Ha, tu sedap hati tu. Hak tu yang lompat, tak mau tak mau apa ni, tak mau tobat, tak mau balik ke masjid. Beras tua ke diri pun duk tunggu kedah, duk tunggu main tolak tu dua batal lagi. Oh dia kata, tak salah kau main tu dua batal. Tak salah, tapi nampak tak ada hijau sangat. Nah, walaupun kita dengan Allah SWT, cukuplah. Sehingga Nabi kata, Allah Ta'ala tidak beri keuzuran lagi kepada mana-mana orang yang sudah sampai umur dia 60 tahun. Kita umur 60 sudah pencih kerja, cari kerja lain pula. Sedangkan gaji pencih sudah banyak. Kita kata rugi tuan-tuan. Peluang Allah Ta'ala beri pada kita, inilah yang kita nak. Nak cari ilmu, nak cari pahala, nak cari segala kebajikan. Ada setengah sahabat-sahabat kita ni, bila kita pergi masjid, dia kata, Ustaz, saya baru pencin. Alhamdulillah. Tapi, ahli qariah ni pula, letak kita AJK masjid. Kata kau comel. Mari kita khidmat di masjid. Sebab bila kita khidmat masjid, kita banyak di masjid. Betul tak? Peluang. Peluang Allah Ta'ala beri. Maka dia panggil dua wasiat yang kita kena sebut. Wasiat yang pertama dia panggil wasiat supaya kita ni beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dia panggil wasiat supaya satukan kedudukan anak cucu kita di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan cuba tulis bahasa ahli Ali sejarah, dia kata wasiat kita dua, yang pertama dia panggil kalimatul tauhid, yang kedua tauhidul kalimah. Ha, dua ni kena sinonim. Boleh faham ke? Yang pertama apa wasiat kita? Kalimatul tauhid. Mana kita kena wasiat kepada anak cucu biar mereka benar-benar memahami, mengenali Allah Azza wa Jalla. Barulah kita mantap. Le ni para jemaah sekalian, kita pilih cara. Baru ni kita sambung cerita tentang semua kita ni dilahirkan, anak-anak kita dilahirkan atas dasar fitrah. Awana fitrah, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak itu dilahirkan di atas fitrah. Awana fitrah, bukan zakat fitrah. Oh, fitrah ni enggak ustaz, bayar zakat terus. Itu beras fitrah nama dia. Fitrah ni maknanya jiwa kita menerima adanya Allah Azza wa Jalla. Itu nama fitrah, artinya jiwa kita menerima adanya Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk ni mengaku ada Allah. Tapi nasib malang, kata orang lahir di ke dunia tidak beruntung apabila anak itu lahir di atas rumah ibu bapa yang tidak Islam. Nauzubillah. Fa abawahu yuhawidanhi aw yumajjisani. Nabi kata dua ibu bapa lah yang mencorakkan agama anak dia. Mencorak anak dia jadi nasara, Yahudi, jadi Nasara, jadi Majusi. Sampai kita hari ni kita nak corak apa anak-anak kita? Sudah pasti saya yakin dan percaya. Kalau tanya tuan-tuan yang puan-puan hak duduk di masjid ni, hak duduk ikut kita di alam maya ni, kalau tanya semua kata kita nak corak anak kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Betul ke tidak? Banyak kali dah kita tanya. Baru ni tanya pula malam ni. Tuan-tuan ada pun sudah pasti kita semua nak pergi ke syurga. Betul? Kalau tanya nak pergi syurga berapa orang? Nak pergi berapa orang syurga? Semua nak pergi belakang. Anak cucu. Alhamdulillah. Tapi wasiat kita, kalau kata orang ahli pekoh ditanya apa? Wasiat. Wasiat ni benda yang berlaku dekat nak mati. Kita ni walaupun kita baru umur 45 tahun, baru umur 50, kita kena tengok rekod di hospital, hari-hari orang mati, umur sekitar tu ada berlaku. Oh, 40 mati, 30 mati, 50 mati, 60 mati. Kita jangan tengok pada umur ayah kita mati, kita tengok pada orang mati. Barulah kita rasa, aku nak mati.
Bila kita kata nak mati, maka di antara wasiat, tulis malam ni insyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut. Bila kita rasa nak mati, kita kena tulis wasiat. Apakah wasiat yang kita nak tulis kepada anak cucu kita? Tulis yang pertama sekali, wasiat supaya jaga agama ini. Jaga agama. Oh ustaz, nak jaga agama, orang buat perhimpunan sokong undang-undang syariah tak pergi. Ha, sudah. Gua nak jawab gua tu kita. Kita kata tak pergi muka hujan. Nah, kalau hujan kita pergi juga. Lah, undang-undang tauhid kepada Allah Azza Wajalla duduk dalam hati, bukan setakat duduk. Orang nak pergi belagak tu cerita lain, kita bukan komen tu. Maknanya kita nak katakan wasiat kita ni mantapkan akidah anak-anak kita di mana? Dalam hati. Sebab beriman itu dengan hati. Orang beriman dengan apa? Dengan hati. Semua rukun iman 6 perkara, semuanya hak tak nampak berlaku. Beriman dengan Allah. Kita tak tengok Allah, tapi kita yakin ada Allah melalui apa? Melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita beriman dengan malaikat. Tak tengok malaikat. Malaikat ada. Malaikatnya ada ke tak ada? Ada. Mana awak tahu dia ada? Tak pernah tengok. Ha, sudah. Kita ni sekali anak cucu mari tanya, Tok Ayuh nak jawab ke mana? Dia kata, Tok, Tok ngaji tauhid. Ngaji. Ha. Ngaji akidah. Belajar. Salah satu daripada akidah kitanya, rukun iman, beriman dengan malaikat. Ada ke tak ada malaikat? Oh, mestilah ada sebab kita beriman. Kalau cucu tanya, macam mana kita nak tahu malaikat ada? Ha, saudaralah. Eh, rasa Tok rasa pernah jumpa sekali Mekah hari tu. Ha, jumpa dalam lih, comel orang. Masyarakat kita dia suka lah gitu. Kalau dia tengok orang pelik, arak comel, jumpa dalam lih ke dalam mana, dia mari cerita kita, ustaz, kita jumpa. Dia nak suruh kita kata, malaikat tu. Oh, puas hati selalu. Nah, kalau ustaz tak dia kata malaikat, dia tak puas hati. Oh, ustaz ni tak sporting ya. Kisah dia nak, dia nak jumpa orang pelik tu, pergi Mekah pelik-pelik lah. Dia mari tanya kita, ustaz, mana tiada jin? Kata orang mari Mekah apa cari tiada jin? Orang mari tawah di Kaabah, dia kata orang pesel so pergi peluk tiada jin sebab boleh cakap dengan jin. Oh, macam-macam. Kalau kita senara benda pelik kali, banyak jilid juga kitab mengamuk itu. Nah, benda-benda pelik di Mekah. Nah, baik, itu secara benda pelik. Cara kita. Yang pertama sekali tulis. Wasiat yang pertama, al-wasiyatu fid-din, wasiat supaya anak cucu kita ni memahami agama, beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah Ta'ala. Ini pesanan yang paling besar sekali. Karena itu para jemaah sekalian, di saat kita duduk hari ini, ancaman yang begini banyak, ancaman yang begini banyak, maka kewajipan belajar tauhid pada anak-anak kita melalui kefahaman yang dia boleh faham. Jangan duduk bawa hak pelik-pelik, hak dia mengaji tu boleh tak faham. Susah kita lagi tu. Ada setengah orang ni dikata kalau kita nak belajar ilmu yang paling hebat, kita kena belajar dengan Tok Guru. Dia bercakap sampai kita tak faham. Ha, kata tak ada apa adalah. Ya kita ni pula, guru-guru nak mengajar di sekolah ni, ada institut guru lah macam-macam, dia peloma pendidikan supaya orang faham. Ada juga manusia kata, kita pergi mengaji sampai tak faham. Ha, tu baru tinggi darjah. Ha, tu ya jadi peling habis tu. Orang kata berapa pakai cahaya belakang. Baik, yang kedua. Wasiat yang kedua, yang pertama tadi adalah agama, iaitu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wasiyah bil apa ni, bis sunnah. Kita kena wasiat supaya anak cucu kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan kita. Nah, cuma masalah kita sekarang ni bila sebut suruh pegang sunnah kan, jadi macam-macam lah timbul persepsi salah faham setengah orang ni kepada sunnah. Hak sunnah hak dia setujunya bini dua ya. Kata ikut sunnah ni bini dua, kata Nabi bini sembilan lah. Nah, kita dua bersahudah lah. Maka yang kedua kita kena, dia panggil at-tamassuk bis sunnah. Kita kena pesan anak cucu kita supaya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tulis satu kata-kata hikmat hasil daripada kita belajar daripada tuan-tuan guru kita. Dia kata beramal dengan sunnah, tulis ni kata-kata ni, beramal dengan sunnah hatinya tenang, pahala confirm. Ish, pelik bunyi tu.
Pasal apa kita kata beramal dengan sunnah? Hati tenang. Sebab apa? Sebab kalau orang mari tanya, ni awak baca ni, zikir lepas solat ke, zikir pagi, zikir petang, zikir dalam solat, awak membaca ni, awak ambil mana? Kita pun cari-cari tengok, ini riwayat Imam Muslim, riwayat yang sahih daripada Nabi. Tenang tak tenang? Tenang. Kalau ambil mana ni? Ai. Tak ingat dah ada orang tu. Jadi kita tak tahu tempat nak bergantung. Dalam agama ni kita kena ada tempat gantung, kena ada tempat kita berpegang, ada tempat kita bersandar, barulah dia panggil orang itu ada ketenangan dalam hidup dia. Tadi ustaz kata pahala confirm, Nabi beri pahala. Siapa dia buat macam ni, diampunkan dosa. Siapa dia lepas solat kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, Nabi kata ghufirat lahu, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Siapa dia bagi pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain bagi pahala, kita kata tak ada authority. Tidak ada authority. Tak ada authority, kalau dia cakap pun susah. Kita tidak tenang. Jadi pahala kita confirm, hati kita tenang sebab beramal dengan sunnah. Yang ketiga, wasiat yang ketiga yang kita kena berpesan pada anak cucu kita, iaitulah jaga ibadat dengan betul. Sekarang ni di antara problem yang orang mengadu, iaitulah anak-anak tak apa nak solat, tak apa nak sembahyang. Pada itulah kita gembira bila tengok ahli jemaah kita sini bawa anak duduk dekat dia. Macam mana tu? Oh, kalau tak bawa taat, bayangkan anak tak duduk dekat. Subhanallah. Nyo berambak. Dia waktu dia main berambak tu bila? Waktu kita sembahyang. Allahu akbar. Ada sekali anak pergi sebuah masjid kita kuliah itu, bising sungguh-sungguh. Kita pun tanya, bisiklah nak tegur dalam mikrofon ni, takutnya marah ke JK. Kata gua, anak masjid kita ni tak harmoni sampai gini mana ni. Dia kata ibu bapa bawa anak mari, dia tak jaga. Oh, tu berat lagi. Kau berat laginya, memang mak ayah tak mari, dia lepas anak yang mari. Allahu akbar. Kita kata anak dia nak pergi syurga, mak dia tak sih. Nak kata apa? Penat. Jadi keharmonian, ketenangan dalam masjid ini mesti dijaga. Orang nak beribadat, ibadat ni kena tenang hati, tak mau bising-bising. Nah, kita kata itu di antara ciri-ciri yang kita kena besar. Kemudian di antara wasiat yang kita kena wasiat lagi, kata di para ulama, wasiat yang paling besar sekali, ya ayyuhallazina amanu taqullah, itulah wasiyatul awwalina wal akhirin. Wasiat orang dulu, orang kemudian, Nabi dulu, Nabi kemudian, semuanya wasiat supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan at-taqwa kalimah sepatah, tapi jima'ul khairi, terkumpul dalam takwa ni semua perkara yang kita nak. Karena itu takwa, duk mana tarah takwa duk di mana? Tuan-tuan yang mari semaya jemaah, kita dengar setiap minggu khatib kata ittaqullah. Dengar tak dengar? Kalau tersalah. Khatib tak kata ittaqullah. Agak-agak sah ke tak sah ketubuh dia gitu. Eh? Kau kena semaya zuhur mula. Nah, itu masalah. Maknanya tok dia panggil asas wasiat dengan takwa ni asah yang paling besar sekali yang kita kena buat. Jadi kita kata alhamdulillah, Nabi Ibrahim di antara nabi yang sangat prihatin dia kepada keluarga dan anak cucu dia. Cuba tuan-tuan kumpul doa-doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam Quran. Wajnubni wa bani ya anak budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak cucu aku daripada sembah berhala. Adik tuan-tuan dan puan-puan, lalu ni kita kena jaga anak cucu kita daripada terjebak dengan benda-benda yang tidak baik, ajaran sesak ke, ajaran menyeleweng ke, ajaran liberal ke, apa saja ajaran yang boleh merusakkan akidah anak-anak kita, kita kena ingat. Untuk maklumat para jemaah sekalian, zaman kita hari ini, sebuah buku dikeluarkan oleh pengkaji, dikata di Malaysia sekarang sudah ada 60 agama. Kita duduk main
Ni pula agama dah duk belegak dalam negara kita ni. Pelik-pelik agama. Ni hak ni sari dua ni. Anda tak tahu masjid ni siapa ke tidak. Dia duk bagi buku, dia panggil Millah Abraham. Pegangnya agama Abraham, mana agama Ibrahim. Buku dia bagi banyak di masjid. Anda pergi masjid tengok, eh, buku ni pelik ni. Tanya imam, ambil mana buku ni? Dia kata tak tahu, orang mari letak. Senyap-senyap. Ini ajaran sesat yang belegar dalam masyarakat kita, yang kita kena tengoklah. Tengoklah di masjid tu, kan nampak buku pelik-pelik dalam almari tu, ambil. Sama ada kita lapor ke pejabat agama yang berdekatan, sebab mereka masuk pergi letak buku dia tu di masjid-masjid, di surau-surau. Kita kata itu hak masuk masjid, hak masuk dalam internet anak-anak kita, kita tak tahu. Jadi kewajipan kepada kita, wajnumni wabadi ya anna'budal asnam, jauhkan aku dan anak cucuku daripada sembah berhala. Maka kita kena sembah, kita kena apa ni, kita kena jaga, tengok ni, ibu bapa tengok anak kita main internet, hidup main dengan siapa, dia panggil chat dengan siapa, dia tengok web ke apa. Is bahaya. Kalau tidak, cukup berbahaya. Jadi Nabi Ibrahim AS doa kepada anak cucu dia. Satu lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan anak cucu aku ini orang yang mendirikan salat dan anak cucu. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sayang dia kepada kita, dia berpesan kepada anak cucu dia, dia doa kepada anak cucu kita. Kita ni sayang ke tak sayang? Jawabnya sayang. Alhamdulillah. Baik. Tengok dalam bahasa Quran, ya bani Ibrahim, Ishaq, waktu dia panggil ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku. Maka sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai guru, sebagai murabbi, kita panggil anak cucu kita, kita panggil murid-murid kita, panggil dengan nama yang baik supaya orang lebih terbuka hati dia untuk menerima ajaran. Anakku, para pelajarku, murid-muridku, nah, kalau anak cucu kita, kita panggil dengan nama, tak tahulah anak cucu ramah berdoa ni, ingat kau nama cucu. Berapa baru cucu lah ni ada? 17. Ingat kau nama? Nah, tak ada apa dah, tak ingat nama cucu, nak panggil kau mana? Pakai awal begitu ya, awal mari sini. Nah, awal yang mek, dua tu ya, awal mek. Tak ingat nama cucu. Kena ingat nama cucu kita panggil sore-sore. Mak dia ingat lah, ayah dia ingat, tak apa dah. Nah, betul. Jadi yang pertama sekali, kita kena panggil orang yang kita dakwa, ya bani. Panggil dengan nama yang baik, dengan nama yang indah. Inna Allah astafa lakumuddin, Allah Ta'ala pilih kepada kamu ni agama yang benar. Kamu ni di akhayat, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mu jangan mati kecuali kamu memahami agama, kamu berpegang dengan agama, kamu duduk di atas Islam ini sampai ke mati. Jadi ayat ini, tulis para jemaah sekalian, dikata ayat ini, wasiat supaya kita istiqamah. Berkaitan dengan nama istiqamah. Istiqamah ni maknanya tetap pendirian kita dengan agama sampai ke kita mati. Jadi macam mana kita nak istiqamah? Ini tuan-tuan kena tanda. Macam mana kita nak istiqamah? Jawab dianya, kita kena beramal dengan agama yang kita ada. Setiap hari, setiap masa, kita kena belajar. Ngaji ilmu. Di antara ilmu yang paling mantap sekali yang kita kena belajar, iaitulah ilmu tauhid, mengenali Allah Azza wa Jalla. Ini pertanda. Kemudian kembar tauhid, tadabbur Al-Quran, sebab sumber tauhid kita ni mari daripada Al-Quranul Karim. Sumber tauhid kita mari daripada Quran. Allahu Akbar. Ana dengar cerita daripada pendakwah-pendakwah yang berdakwah kepada non-muslim, berdakwah kepada orang bukan Islam. Dia kata, kami dakwah tak bawa kitabnya. Kalau bawa kitab tauhid yang pelik-pelik ni, dia pening, dia mengapa benda-benda kita duduk mengapa ni. Habis dia kata, kita mula baca Quran, kita terjemahkan makna Quran seperti surah Qul Huwallahu Ahad contohnya, bermula di situ. Maka dengan sama dia surah Al-Fatihah,
maka bermulalah ilmu tadabbur Quran yang memantapkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata itu pengalaman orang dakwah, sumber tauhid kita mari daripada Allah Azza wa Jalla yang dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena jaga agama. Sebab itulah dalam Islam ni dia panggil ad-daruriyatul khamsah. Ada lima daruriyat, lima perkara yang mesti dijaga. Yang pertama sekali, jaga agama. Nak jaga agama supaya agama kita tidak dipermainkan oleh orang, maka di syariatnya jihad. Ada orang lawan agama, kita lawan. Ini mari orang putih sehari dua, nak mandulkan umat Islam, tak boleh cakap bab jihad. Mau cakap bab jihad, aku label ke kamu dengan nama teroris. Sekarang ni orang Islam dilabel oleh orang-orang kafir dengan nama apa? Teroris. Dalam bahasa Arab kata irhabi. Oh ni geng-geng irhabi ni. Jangan pergi dengan dia, bahaya. Puan-puan ni ekstrim. Ekstrim apa? Orang pergi dengan agama. Pergi dengan agama kita dia kata ekstrim. Yang dia pergi dengan agama dia tak ekstrim. Nah, siapa boleh macam-macam dia punya, dia punya pahaman yang yang pelik. Puan-puan Kristian ni, puan-puan agama-agama yang lain lagi juga pelik. Allahu Akbar. Jadi kita nak istiqamah dengan apa? Iaitulah dengan kita belajar tauhid, belajar tadabbur Quran, dan kita sentiasa beribadat kepada Allah Taala dengan berzikir kepada Allah. Itulah yang dikatakan as-sabat, nak tetap atas pendirian. Hati kita ni mudah balik. Sekali gitu, sekali gini. Maka Allah SWT, Nabi kita salah di antara doa yang banyak Nabi kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Ingat doa ni, ya muqallibal qulub. Ingat tak ingat? Ingat belakang dia. Alhamdulillah. Bak ingat tu ingat dah. Bak baca je. Baca belakang. Bila kita baca? Sebelum bagi salam. Tak. Akhir kita tasyahud. Doa yang terakhir katanya. Sepas kita minta berlindung yang empat perkara Allah ma'ini a'udzubika min azabi jahannam. Sama dia kita, ya muqallibal qulub. Sabit. Waktu sabit tu kena tarik. Napa tu? Ya muqallibal qulub sabbit, mana macam kalau kita paku gak kem gitu. Minta Allah Taala kemaskan dalam hati kita tu. Dia main dok main belalolen-olen sabbit qalbi ala. Jadi tidak kemah orang okay, panggil. Nak kita nak ya muqallibal qulub sabbit qalbi, tetapkan hati aku di atas jalan yang benar, di atas hidina siratal mustaqim. Sebab apa? Siapa? Sebab kita ni kata di para ulama al a'malu bil khawatim. Amalan kita ni dikira yang terakhir. Amalan kita ni dikira yang mana? Dikira yang terakhir. Jadi kalau kita al-amal bil khawatim, dalam hadis, tuan-tuan tanda, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita kata, inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahli jannah. Ada di kalangan kamu, daripada awal muda lagi, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Allahu Akbar. Elok molek-molek. Jaga solat. Jaga perjuangan. Menegakkan Islam. Tak mau lari kita. Benci kepada perjuangan orang kafir. Kuat. Jaga ibadat molek-molek. Allah. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Jarak dia lagi ke syurga. Serta lagi dah. Tinggal satu hasta. Mana rapat dah kita dengan syurga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Allah Taala dah tulis dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan dia, bahawa orang ni di saat akhir berpindah jadi tak baik. Ini yang kita takut. Kita bimbang, kita takut. Waktu sihat ni molek-molek ya kita dengan zikir, dengan baca Quran. Tapi waktu kita nak mati esok, boleh kata ke tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang paling takut sekali. Orang-orang soleh yang dia bimbang, bimbang yang terakhir, kalimah kita yang terakhir. Jadi kita selalu doa kepada Allah SWT, Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunia la ilaha illallah. Coba kata, Allahumma ija'al akhira kalamina minad dunia la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan yang terakhir kami sebelum kita mati, la ilaha illallah. Oh aluh lah dia kata. Payuh apa kita hapad dah. Sedap kita cakap. Confident nampak. Berapa ramai.
sahabat-sahabat kita yang jaga di bilik bilik orang nazar. Dia kata, "Ustaz, waktu kami ajar orang ni mengucap, tak boleh nak kata la ilaha illallah. Hak tak boleh nak kata la ilaha illallah, bukannya sore dua. Orang yang cerita, pemandi apa ni, penjaga bilik mayat ni, dia kata bila nak mati, biasanya di hospital pegawai-pegawai agama ni akan pergi. Kalau tak ada waris tu luar ajar mengucap. Nak ajar mengucap, tak boleh nak kata." Ada setengah orang tu tenang aja dia. La ilaha illallah, sudah la ilaha illallah juga, pakai sudah senyap gitu. Subhanallah. Ini yang kita nak. Allahumma ja'al akhirah kalamina minad dunya la ilaha illallah. Takut. Ada satu kes, ini saja dengan cerita yang anda tak tengok sendiri. Kita betul nak tengok kes macam ni. Bila ustaz kita, pegawai agama ni ajar dia mengucap, Allah tanggung gini. Kek budak-budak ambil gambar gini tak? Kalau nak ambil gambar gini tak? Jangan duduk main gitu. Dia bukan nak ambil gambar. Ustaz tu ingat nak selfie. Gitu lah kadang. Tahu dia nak apa? Nak minta sebatang. Mati dengan gitu sebatang. Tak mengucap pas sudah. Na'udzubillah. Allah takut. Bila kita dengar ni, orang yang dia cerita, dia menangis. Dia menangis, dia berdoa pada Allahumma khtin Nabi Husna Khatimah. Ya Allah, mati kita dari Husna Khatimah. Pasal itulah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mu jaga agama ni, mu jaga akidah ni, kamu jaga sunnah ini, supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Takut. Jadi, ada orang, dalam hadis ni pula, yasbiqu alaihi kitab faya'malu bi'amali ana. Dekat nak mati, gitukah pula jadi, tak suka kepada solat, tak suka kepada Islam, tak suka macam-macam dia punya, dia punya apa ni, kerana maknanya lari daripada agama. Tak tahu dia sebab apa, sebab salah pilih kawan. Ada juga salah pilih bini ada. Dia molek-molek dua ni, pergi masjid, tiba-tiba isteri dia meninggal, nikah seorang lagi, orang muda pula, boleh orang kena lutu. Orang tak usah pergi masjid, malam-malam duduk gila pasal malam. Akhir kali dia pun hilang juga daripada masjid. Hilang daripada radar masjid. Kita kata Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Satu cerita. Cerita ni cerita diriwayat dalam hadis. Seorang ulama besar nama dia Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala. Abu Zur'ah ni ulama hadis. Bila dia nak mati, anak murid dia mari. Anak murid dia mari, dia kata, "Tak kira kita nak ajar tok guru. Ni tok guru kita, syekh kita, tok alim besar, nak ajar dia mengucap." Tak pernah sabar. Tapi tak ajar, Nabi sebut dalam hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa dia boleh kata la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi anak murid dia pakak pergi dekat tok guru, dia baca sanad hadis. Haddatsana fulan fulan fulan. Siapa sekerat tak boleh baca. Sebab tok guru nazak. Tok guru dia sendiri pula celak mata. Dia sambung. An fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Senyap. Mati. Dia tak ada kata. Anak murid dia tu dah sambung, "Dakhala al-jannah." Allah Taala akan masuk syurga siapa di akhir kalimah dia dengan la ilaha illallah. Itulah. Maka para jemaah sekalian, al-amalu bil khawatim. Amalan kita ni, kira bicara kita yang terakhir. Sebab itulah kata orang, kita jangan puji orang lebih-lebih. Jangan puji orang lebih-lebih. Kita tak tahu dia mati lagu mana. Kita puji dia zahir. Ada seorang kes, satu kes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni masuk perang kuat. Orang pakat puji dia, "Ya Rasulullah, tengok dia ni hebat. Berapa orang kafir dah dia bunuh. Pasti dia ni ahli syurga." Nabi kata, "Lak." Nabi kata, "Tak." Terkejut sahabat ni. Orang ni pejuangnya hebat. Berlawan dengan kafir berani. Kata orang gedebe molek dia. Bila kawan ni kata dia ahli syurga, Nabi kata, "Lak." Ada satu benda pelik ni. Budak-budak kecek dia kata something tak kena ni.
Dia pun ikut. Ikut sahabat tadi, hok perang buat. Dalam satu ujung peperangan, dia kena senjata reboh. Bila reboh dia sakit. Sakit dia bertepik. Dia ambil pedang-pedang dia tangan dia, dia tikai dia sendiri. Sahabat yang dengar tadi, Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah ni seorang Nabi. Allah Ta'ala wahyu pada dia bahawa dia ni mati dalam keadaan tak baik. Ha, tengok. Al-amalu bil khawatim. Kira bicara kita para jemaah sekalian, kita nak duduk di bawah dengan yang terakhir. Jadi kalau kita nak puji orang, jangan puji lebih-lebih. Kita puji setakat, Alhamdulillah, setakat kita tengok lah ni, orang ni baik, orang ni juru. Nak kata dia ni lah calon ahli syurga, tak boleh. Sebab kita tahu dia mati lagu mana. Kata dia sahabat, manistanna, siapa dia nak ikut, falyaqtadi bil amwat, kita ikut orang yang sudah mati. Fa innal ahya la ta'manu ahli fitnah, orang yang masih hidup, kita tak tahu apa Allah Ta'ala nak uji dia. Adakah dia mati dalam keadaan baik atau mati tak baik? Jadi kita hati-hati para jemaah sekalian. Yang pentingnya, kalau kita sendiri orang mari puji kita, kita baca doa, Allahumma la Allahumma ja'ni bima khairan bima yazunnun, ya Allah jadikan aku lebih sebagaimana yang mereka kata atau lebih baik lagi. Jangan duduk bangga dengan pujian orang sebab kita tak tahu apa yang terjadi. Jadi ada orang ni, Nabi kata, beramal dengan amalan jahat sepanjang hidup dia, zalim, ngenak, gotu-gotu ni, tapi dekat dengan nak mati, yasbiqu alaihil kitab, dekat dengan nak mati dia bertaubat, dia mati di atas dia taubat. Ramah kita ni kalau boleh orang jahat-jahat waktu dia muda, nak si dia mati tengah-tengah situ lalu kalau boleh. Dah macam drama Tanah Kubur. Tengok ke drama Tanah Kubur. Lah ni ada lagi ke cerita drama Tanah Kubur ni? Kau tak ada dah. Kita ni tak tengok TV ni payah. Ada lagi ke tak ada dah? Ada lagi. Tengok juga dia. Pupuk dia ni, kalau orang jahat nak suruh pergi kubur tu, berasak selalu. Eh, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, umat Nabi SAW ni ummatun marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala tak dedahkan rahsia kita di atas dunia. Kalau tidak, tak tanya mayat kita. Nabi sebut dalam hadis, laula alla tadafanu. Laula alla tadafanu. Kalau aku tak bimbang, mu tak boleh kebumikan mayat, la da'autullah an yusmi'akum azabal qabri. Aku akan doa minta Allah Ta'ala perdengarkan azab kubur. Rasa tak boleh tanya orang, tak boleh tanya orang kita. Kita usul sampai kubur, wah, topik. Topik dah ada kena doa ni. Kata, pergi kubur, Allah. Orang ni bertepik, orang ni bertepik. Allah Ta'ala sembunyikan. Kita pergi kubur orang yang bukan Islam, pergi jarak Cina, orang kapir betul-betul, lak-lak kapir tu. Tak ada tepik. Kau ada? Tak ada. Tak sedap buatlah benda cerita karut. Ni kak kalau kata, apa ni, orang ni jahat kak, kubur dia berasak, ada ular tunggu dalam kubur, keluar, eh, macam-macam dia nak. Allah Ta'ala sembunyikan, kita jangan dedahkan. Allah Ta'ala sembunyi, kita jangan dedahkan. Sebab kita tak tahu apa kesudahan kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara ayat. Jadi orang-orang yang masih hidup, tak usahlah kita puja dia sangat. Tak perlulah kita puji, kita biar lebih-lebih. Sebab kita tahu akhir kesudahan dia. Hari ini kita tengok di antara wasiat yang kita kena ingat, para jemaah sekalian. Mungkin kita akhiri wasiat kita ni dengan pesanan kepada kita sendirilah. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam yang kita tahu kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tahu tak tahu? Kita tak tahu amalan kita ni baik ke buruk. Amalan kita ni diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Maka yang menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, iaitulah kita kena tengok, kita kena kelih di mana keadaan kita, di mana suasana yang kita ada sekarang, yang kita kena tahu. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tengok bagaimana amalan-amalan yang kita buat hari ini, adakah berkekalan ataupun tidak, sebab kita bimbang. Ini ada kata-kata hikmat, menarik juga kata-kata hikmat ni, bagus sebenarnya. Nah, kita duk main kata-kata hikmat ni, dikata molek. Sebab apa molek? Sebab
ada orang kata tiga perkara yang menyebabkan muflis. Ha, dengar ni. Dia kata al-muflisuna salasah. Tulis tuan-tuan. Al-muflisuna salasah. Dia kata tiga golongan ni jadi muflis. Yang pertama, kalbus said, anjing perburuan. Tulis itu. Anjing perburuan ni dia jadi muflis sebab dia kejar kejar kau, kejar rusa kau, kejar apa ni pelanduk pagi sampai tengah hari tak kepo, betul tak? Hoha-hoha lagi bila boleh hai tu dia ambil buat barbecue dia ni boleh makan stok kedua gitu ya. Nah, itu dia panggil al-muflis sebab dia kerja letih orang lain ambil hasil. Dua, kau ni yang kedua hak ni ni hak anjing tak apalah. Jauh sikit dengan kita. Hak ni dekat sikit. Tanda tuan-tuan, hak dekat sikit ni kita bimbang. Dia kata al-bakhil, orang bakhil. Orang bakhil ni dia kerja, dia simpan duit, dia taruh harta. Nak makan apa dia mikir? Masuk dalam kedai ni tanya, berapa harga nasi arak ni? RM15 sepinggan. Tak dua. Senyap-senyap dia beli nasi bungkus pejalan harga RM3.5. Padahal dia nak makan sendiri tu, punyalah bakhil. Kupu harta, kupu harta. Akhir sekali dia mati sedekah pun tidak. Makan mewah pun tidak. Beli kereta besar pun tidak. Baju comel pun tidak. Harta dia jadi orang lain, orang lain berlaku. Rugi tak rugi kita? Bila-bila hanggup pun, telihlah kita kata, takut kita dah. Hak jenis, jenis kupu harta nak beri korang ni. Dia kata, dok ustaz. Saya tiap-tiap minggu pergi ke tabung derma. Berapa ya pergi tabung masjid? RM2 setiap minggu. Harta dalam bank RM2 juta ada. Berapa dia pada? Nah, akhir kali harta dia jadi milik orang. Tuan-tuan dengar dekat cerita jutawan di Riak, hak mati tak ada anak tu. Oh ya dah ke sini, kau tak royak lagi. Eh? Oh ya dah. Hai, macam royak dah. Tak royak lagi, tak royak mula. Dia ni juta orang mati di Riak cerita. Tak ada anak, isteri pun tak ada. Harta dia banyak. Jadi akhir sekali pihak kerajaan wakaf cari kabilah. Orang Arab ni mudah dia cari kabilah, dia ada al-al cari kabilah. Cari kabilah kapur dia siasat punya siasat berapa lama 3 orang boleh layak terima pusaka dia. Ada waris jumpa waris 3 orang. Jadi mari. Bila mari mahkamah panggil baca penghakiman mu tiga orang ni layak untuk terima berapa juta seorang tahu boleh bukan puluh-puluh ribu juta, juta riyal bukan juta rupi, juta rupi boleh boleh apa gitu boleh terima duit untuk kodi pun siya kau si mati ni tak ada anak tak ada ori. Dia kata ya ikhwani aku duk cadang nak bina masjid ke arwah ni boleh kata tidak mobil sikit seorang juta seorang ke dua juta seorang banyak dia boleh anak tak ingat angka. Oh, hak pertama kata ma'ala tuan qadi. Saya ni banyak kerja ni. Tak sibui. Ngini palo tuan qadi. Awak saya apa anak ramah tuan qadi. Hutang banyak. Tak sibui. Hak yang ketiga ni kita rasa ai berair mata. Terakak bulu rama. Dengar tuan-tuan, jawapan yang ketiga. Dia kata ayah Syekh tuan qadi, kalau harta ini waktu dia hidup dia tidak mendapat manfaat daripada harta dia, dia pandai kumpul saja, waktu dia mati pun tak sedu ambil. Agak-agak warna kita rasa tak boleh sihabu tuan qadi nak bina masjid surau pun tak boleh, tak nyewi pakat balik ambil juta-juta seorang sedekah tak boleh. Dia kata kalaulah dia ni waktu hidup tak ada faedah dengan harta dia, kalau dia mati pun biarlah tak sedu dia balik saja. Bakhil, orang muflis. Sebab harta dia jadi milik orang, dia sendiri tak dapat manfaat daripada harta. Rugi tak rugi? Dekat kau jauh yang kita ni? Tak apa jauh tu. Tak apa jauh tu. Hak boleh hak dekat benar, hak yang ketiga. Muflis yang ketiga, dia kata al-murtab, orang hidup mengupak orang. Tuan-tuan tahu orang mengupak orang ni, orang yang mengumpat orang ni, orang yang suka beri pahala dia kepada orang. Dia beri pahala dia kepada siapa? Pada orang. Orang mana? Orang yang dia benci. Orang yang dia benci, hatulah dia mengumpat kuat. Hari-hari duduk mengumpat.
Duk kata dalam Facebook, kata tulis dalam grup, share sana sini, duk kata kat belakang, Allah macam-macam lagi ni. Tak. Dia senang jalan nak ngopak orang. Orang kita tak setukar dengan dia, habislah. Ha. Oh, dia kata panggil dia ni mari ceramah sini. Yang pakoh atas kosta, tulis macam-macam tuduhan, kita kata ini calon muflis di akhirat. Tuan-tuan kena ingat dalam hadis Nabi kita selalu kata, orang muflis di akhirat ni bukan orang jahat. Nabi kata apa? Ya'ti yaumul qiyamati bi salah. Dia semaya pahala ada, dia puasa, dia zakat. Maknanya orang ju dengan Allah Taala. Tapi syaitan hata duk maki orang tu, duk kutuk orang ni, duk nyah orang tu, duk maki. Di akhirat esok, orang yang dia kena atas dunia ni, apa jadi? Kita akan tuntut daripada Allah Taala semua pahala dia bagi orang tu, bagi orang ni, bagi orang ni. Nabi kata siapa habis pahala, ambil dosa orang itu pula campak atas kepala dia, summa turiha finnar, kamu nak dicampak dalam api neraka. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, yang ketiga ni rasa lebih dahsyat, lebih berat, sebab pahala kita habis bagi orang belaka, muflis kita di akhirat. Kata Syekh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, dia kata adraknas salaf, aku sempat jumpa dengan ulama-ulama salafus soleh di kalangan ulama tabi'in, wahum la yaraunal ibadah fi shaum, ibadat ni bukan semaya, bukan puasa saja, bukan semaya saja, tapi termasuk ibadat al-kaf an a'radin nas, kita tak makan daging orang, kita tak cerita orang, tak muka orang, kita mengatakan inilah yang kita bimbang hari ini, konon-kononnya kita nak mempertahankan mereka itu, tapi kita telah masuk terjebak dalam golongan muflis di akhirat, wal iyaz billah. Jadi para jemaah sekalian, al-muflisuna salasah, kata di ahli fikir, orang muflis tu tiga, anjing muflis sebab duduk tulur cari harta apa ni makan yang korang, dia sendiri yang boleh hujur-hujur ya. Nah, orang tak sihat, orang tulur cari harta, orang bakhil tulur cari harta, harta jadi hak orang, dia tak dapat manfaat. Orang yang buat ibadat banyak tapi pahala dia beri kepada orang, Allahul musta'an. Maka para jemaah sekalian, di akhir perbincangan kita ini, marilah kita sama-sama wasiat kepada keluarga kita, wasiat kepada anak cucu kita. Yang pertama sekali, jaga agama, jaga tauhid. Yang kedua, jaga ibadat. Yang ketiga, jaga amalan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita berusaha berdoa sentiasa siang dan malam, mengaji pagi petang, supaya kita boleh mati dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, beri jadikanlah hidup kami sebagai orang yang beriman, jadikan hidup kami, keluarga kami, anak cucu kami sebagai orang yang beriman, orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjauhkan diri daripada mungkar, maksiat, segala benda khurafat, khuzaabalat, benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan matikan kami dengan husnul khatimah. Allahumma ikhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, berilah pertolongan kepada saudara kami di bumi Palestin yang sedang diganyang oleh Yahudi yang jahat. Allahumma alayka bil yahudi zalimin al ghasibin. Ya Allah, engkau ambillah tindakan kata Yahudi perampas, penzalim kepada umat Islam di mana saja mereka berada, termasuk kuncu-kuncu mereka. Ya Qawi ya Matin, ya Jabbaru ya Muntaqim, ya Zal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.